Arema FC gagal kalahkan juara Liga 2, Arema versus PSBS Biak. Hasil imbang yang diraih anak asuhnya pada laga uji coba kontra PSBS Biak, tak membuat Joel Corneli kecewa. Sebaliknya, pelatih Arema FC ini merasa cukup puas dengan penampilan para pemainnya pada laga tersebut. Sejatinya pelatih asal Brazil tersebut, berharap anak asuhnya berhasil meraih kemenangan atas juara Liga 2 musim lalu, namun hasil tidak sesuai dengan harapan sang pelatih. Kami masuk lapangan untuk menang. Namun, saya cukup senang dengan hasil imbang 0-0. Anak-anak sudah bekerja keras. Semua bertanggung jawab dengan tugasnya, ucap Corneli, usai laga. Tak lepas pula, Joel Corneli juga memuji pemain yang berada di lapangan, di mana sang pelatih sangat puas dengan performa Dedik Setiawan Ces, walaupun hanya meraih hasil imbang atas PSBS Biak, di mana laga uji coba Arema FC dimainkan di Pulau Bali. Performa pemain bagus, bertahan juga bagus. Saya suka dengan organisasi permainan, tuturnya. Arema FC sendiri melakoni laga uji coba kontra sesama tim Liga 1, PSBS Biak. Dalam pertandingan yang dihelat di lapangan Samudra, Kuta, Sabtu 13.07 sore, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Laga uji coba ini merupakan laga uji coba kedua tim Singoedan. Sebelumnya, Arema FC sudah menjalani satu laga uji coba saat masih berada di Malang, di Stadion Gajayana. Arema sendiri dikabarkan akan terus berada di Bali, mengingat untuk musim depan, anak asuh Joel Corneli masih menggunakan Stadion Iwayan Dipta.